saya memang tak nak bercakap banyak tiap-tiap malam. Saya bukan campaigner. Saya bukannya pemakan dedak dan saya bukan dapat gaji untuk memberikan pandangan ulasan setiap malam. Saya dah terangkan berapa jelas. Masalah dalam UMNO very simple. Kami bertembung. Kami itu ialah kami-kami yang dalam satu senarai yang dipanggil senarai nasionalis. Nasionalis kami Melayu, UMNO, Malaysia dan juga nasionalis rakyat berjuang untuk kepentingan rakyat. Kami dalam UMNO ni yang bersikap nasional ni, kami selalunya melawan kumpulan opportunis. Siapakah kumpulan opportunis di dalam UMNO ni? Kumpulan opportunis di dalam UMNO ni, dia ada bos, ada toke, ada orang yang ditulangnya, orang yang diangkatnya. Orang ini tidak melakukan apa salah pun. Maha suci, bersih dan sebagainya. Jadi dalam UMNO sekarang, antara dua kelompok yang sedang bertentangan, iaitu golongan opportunis yang mendaulatkan, yang menjulangkan pemimpin-pemimpin tertentu, khasnya mereka dalam kluster mahkamah. Ada yang telah dijatuh hukuman dan sebagainya, tetapi golongan opportunis ini mungkin termakan budi ataupun menanam budi dulu, menanam modal dulu. Dengan tengok keadaan sekarang, dia mendapat pengaruh yang berai, baik menyokong sekarang, takut esok dia menjadi sesuatu seperti Perdana Menteri balik, akan menyebabkan tergelincirlah rezeki. Inilah masalah dalam UMNO, iaitu golongan opportunis inilah yang sekarang ni menyemarakkan satu kaedah apa malu bosku, kaedah ini terinaya, ini fitnah, ini tidak betul dan sebagainya lah. Tetapi rakyat sekarang bukan besar sangat kelompok opportunis dalam UMNO ini. Dia terdiri daripada kelompok-kelompok yang berkepentingan saja. Tetapi di dalam UMNO ramai lagi golongan nasionalis yang hendakkan UMNO ini bebas daripada belenggu kluster mahkamah. Mereka yang cacat, yang telah terluka, dituduh di mahkamah dan sebagainya. Kami dalam kumpulan nasionalis ini tak bergabung pun. Kami tak ada kenal satu sama lain pun antara kelompok nasionalis. Memang hanya kami dicap sebagai orang yang tak sehaluan dengan presiden, dengan bekas presiden dan sebagainya. Itu saja branding yang mereka bagi kepada golongan nasionalis. Tetapi golongan opportunis, anda boleh tengok, ada opportunis dia menyokong A, ada golongan opportunis menyokong B, ada golongan opportunis menyokong C dalam kepimpinan UMNO. Mereka tidak akan melihat secara rasional kepentingan negara, kepentingan UMNO masa depan. Pada mereka, ini pemimpin mesti disokong. Seolah-olah pemimpin ini perlu diberikan sokongan walaupun zamannya sudah berakhir, masanya sudah berakhir. Saya telah berapa kali mengatakan bahawa isu yang kita hadapi sekarang ialah transisi, bukan transformasi. Transformasi sudah ada di dalam keadaan apa sekalipun. Tapi yang tak ada sekarang ialah transisi, iaitu peralihan daripada golongan generasi selepas merdeka seperti saya yang lahir tahun 52, tahun ini berusia 70 tahun, dan ada lagi di kalangan generasi bawah 57 yang dilahirkan di bawah 57, 56, 55, 53, 52, dan ada dua presiden lahir tahun 46, iaitu PKR dan juga Parti Pribumi tahun 46. Cukup jauh, itu anak pasca Perang War dulu, masa Perang Dunia Kedua punya generasi. Masih lagi hendakkan jawatan, hendakkan pangkat, hendakkan kedudukan di dalam politik negara ini. Dan itu kalau kita bercakap soal kestabilan, kita tengok manifesto Barisan Nasional untuk kestabilan kerajaan. Apa benda yang stabil ni? Stabil ni apa? Kalau meja saya bercakap ni tak stabil, tak stabil, tuan-tuan cakap, dengar, tengok saya sending. Jadi kestabilan itu ialah seimbang. Kita perlu seimbang sekarang. Kita kena menyedarkan diri kita sekarang ni. Zaman kita sudah tidak ada lagi. Generasi yang lahir tahun 40,
generasi yang lahir tahun 57 ke bawah, 56, patut surrender. Sudah patut surrender, bukan menyerah diri, angkat tangan, tidak mau lagi aktif, tetapi tetap ambil tahu secara aktif. Masa ini, macam saya, saya dah berada dalam umur 50 tahun, patut saya boleh rehat. Saya tak ada, dunia saya dah tak ada dengan anak muda sekarang, dengan generasi sekarang. Mereka berbeza. Di zaman saya tidak mengejar kontrak. Esko pemuda di zaman saya boleh di, boleh lihat, boleh tengok, bukan jenis-jenis yang hisap curut, bercakap soal rakyat, cakap masalah kemiskinan, tapi di publika, di mana-mana hisap curut yang berharga RM80 yang boleh memberikan 4 kampit beras pada rakyat miskin. Ini kedudukan pemuda UMNO hari ini. Itu tidak sesuai dengan zaman saya. Tak ada. Kami tak pernah berjumpa dalam bentuk santai dengan hisap curut menunjukkan kemewahan. Esko-esko yang ada pun biasa-biasa je. Kereta mereka dan sebagainya, tak ada yang pakai mahal-mahal yang nak menunjuk lagak, dan mereka dipilih kerana kekayaan mereka. Tidak. Mereka dipilih kerana latar belakang profesional mereka. Belakang besarnya peguam, macam Nazir Aziz itu. Ada generasi saya, peguam, profesional, accountant, doktor perubatan, bekas pensyara, intellectual Melayu, anak muda. Yang itu yang kita lantik, angkat menjadi pemimpin. Kerana dia adalah pemimpin mewakili kita. Tetapi di dalam keadaan sekarang ini, UMNO dan pemuda UMNO, dia sendiri nak jadi pemimpin walaupun tidak layak. Walaupun dia tidak mampu untuk melakukannya, selain daripada mampu untuk nak minta kontrak, minta projek, dari bagi jawatan tidak bekerja. Contohnya ketua pemuda UMNO belas ketuan menjadi ketua sesedit kepada Menteri Wilayah Persekutuan. Apa yang dia boleh buat? Apa yang dia bantu? Kalau kita hantar mesej pun tak berjawab. Kalau kita telefon pun dia tidak berjawab. Alasannya dia sibuk. Jadi inilah yang masalah yang berlaku di dalam era pemuda UMNO sekarang. Berbeza zaman saya. Zaman saya tak ada pemuda UMNO yang bekerja dengan kerajaan, dengan menteri. Semuanya mereka, kehidupan mereka sendiri. Kalau ada pun mereka menjadi social politik kepada menteri-menteri dan sebagainya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, masalah sekarang dalam Dewan Undangan Negeri Johor sudah dibubarkan. Saya nampak calon-calon ni, saya baca lah.